Saya cukup saya sudah mengucapkan terima kasih lah atas penghargaan yang diberikan oleh Perdana Menteri atas di majlis persandingan anak saya pada hari ini. Dengan konsep keluarga UMNO ini. Yalah, saya katakan bahawa kita sebenarnya tidak ada masalah, tapi cara je sedikit silap itu ya. Saya tak ada masalah. Perjuangan tu. Perjuangan belum selesai. Okey. Pas sebab kata dia tak ada jumpa wakil Datuk ke apa. Tak apalah, itu saya tak mau komen buat masa ni lah. Cuma yang nak beritahu bahawa politik keadaan politik Terengganu adalah fragile. Handle with care. Anything can be happen within 4 years. Itu je. Jadi anda nak kepada MB baru ke? Nah, saya minta dapat meneruskan legasi saya sebagaimana projek-projek melibatkan rakyat dan jangan tergesa-gesa itu je. Sekiranya dia membantahkan projek yang Datuk Seri lancar, mungkin Datuk Seri akan protes ke atau macam mana? Besok masih ada. Datuk Seri Zahar hari ini berjalan lancar, jadi perasaan tu macam mana? Ya, saya bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kerana majlis pertandingan anak saya berjalan dengan sempurna. Sebab sebelum ni wedding ni lah punca dia macam berlaku macam ni. Tapi hari ini dah okey. Dan tak apalah, kita terima lah dengan seadanya. Mereka rasa ni macam lega dah habis semua. Saya masa rasa lega, saya biasa. Saya lega semua. Saya tak pernah susah hati. Tapi yang menjadi saya susah bila menemukan orang ketiga itu anak saya. Saya, I'm the fighter. No problem. Minta supaya dia dihandle dengan sempurna. Sebab saya kata dia, kalau kita pergi barang nak kapal terbang, kita buat barang yang mudah pecah. Kita kena letakkan bungkus yang elok. Dia kena balut dengan ada tulisan, fragile. Handle with care. Sebab itu kan macam tu juga. Ini ada perancangan apa-apa lepas ni? Saya tak ada perancangan. Saya so, teruskan sebagai saya berehat dulu buat sementara waktu. Ini Datuk Seri tetap setia dengan saya. Kita itu bergantung pada apa yang orang lakukan terhadap saya. Datuk, ada katanya Datuk tak akan calon lagi pada next election, betul ke? Ya, kalau saya boleh, saya nak berhenti dah. Tapi tak bolehlah kat dalam politik macam ni. Maksud Datuk akan terus jadi calon? Tak, saya tak. No, sorry lah. Datuk Seri, untuk ditawarkan saya cukup sekat di sini. Sudah laksanakan tugas rasmi kepada ini baru juga? Saya tak tahu bila saya terjun macam tu. Sepatutnya bukan ini tak berlaku lah, betul tak? Sebab kita dalam kerajaan. Dulu lain, masa dulu masalah istana dan sebagainya. Ini sekarang kita antara parti. Sebab tu saya kata, maknanya sepatutnya walaupun saya tugas saya habis, okey, beri ruang pada saya. Saya berkahwin, okey, itu saya proper. Sempat saya bersalam dengan staf-staf saya dan sebagainya. Kedudukan Datuk Seri sebagai pengurusi Badan Perdana Menteri? Ya, itu saya automatik lah, tak ada lah. Setelah pulang pada Perdana Menteri, itu putuskan. So, maknanya untuk next, are you... Memang tak mahu jadi saya tak nak lah, cukup. Tak mahu tanding lah? Tak nak lah. Tengah saya... Nah, kalau saya minta, ada kata, kalau boleh saya dah minta tahu nak berhenti. Tapi dia kata jangan lagi berhenti. So, alasannya? Alas cukup lah, dah di MB. Thank you.